Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Bakri. Cikgu akan menggantikan Cikgu Rashid yang telah dinaikkan pangkat sebagai guru besar. Dan Cikgu akan menggantikan beliau sebagai guru matematik kamu. Jadi pada hari ini, kita akan belajar mengenai satu topik baru, iaitu topik berkenaan tajuk wang. Jadi untuk permulaan topik ni, kita akan belajar mengenai cara-cara menambah nilai wang. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, cikgu cuma ingin kamu tahu bahawa tambah nilai wang merupakan sama seperti operasi tambah yang lain. Jadi untuk tajuk kali ini, perbezaannya cuma kita tambah huruf RM yang mewakili ringgit Malaysia. Jadi cuba kita tengok situasi yang pertama ni. Okay, kalau kita lihat dekat sini, harga bermula daripada RM350,000. Jadi encik ni dia berniat untuk membeli rumah. Okey, rumah tersebut berharga RM350,000. Jadi encik ni berkata, saya hanya layak membuat pinjaman sebanyak RM250,000. Manakala saya andaikan di sini ialah isteri dia. Isteri dia pula berkata, saya boleh memohon pinjaman RM100,000 lagi supaya kita boleh membeli rumah ini. Jadi dekat sini, berapakah jumlah pinjaman yang diperlukan oleh keluarga itu? Okey, jadi dekat sini dia tulis RM250,000 tambah RM100,000. Jadi untuk menambah, seperti biasa, kita susun mengikut nilai tempat, ya. Nilai tempat sah, puluh, ratus, ribu, ratus, puluh ribu dan ratus ribu. Jadi pastikan nilai-nilai tempat sama supaya hasil tambah yang kita buat nanti dapat hasil yang betul. Okay, jadi dekat sini dia dah susun sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Dan hasilnya tambah seperti biasa, sifar tambah sifar, 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 5 tambah sifar 5, 2 tambah 1 bersama dengan 3. Jadi dekat sini, jangan lupa ya, untuk topik wang, RM ni, huruf RM kita kena tulis dengan huruf besar. Okey, huruf besar, ringgit Malaysia RM350,000. Jadi dekat sini dikata jumlah pinjaman yang diperlukan oleh keluarga itu ialah RM350,000. Jadi kita tengok pula situasi yang kedua. Okey, dekat sini dalam jadual dia ada sebut jenis atau kos rawatan minimum dan maksimum. Minimum ni maksudnya harga yang paling rendah dia boleh bagi. Manakala maksimum ialah harga yang paling tinggi. Jadi kat sini kita ada beberapa kos rawatan. Yang pertama, pintasan jantung. Minimum dia RM25,000. Maksimum dia pula RM60,000. Pembinaan jantung RM50,000. Maksimum dia ialah RM100,000. Manakala pembedahan jantung terbuka ialah RM25,000 untuk minimum. Manakala maksimum dia RM60,000. Dan akhir sekali cancel, minimum dia ialah RM5,000. Manakala maksimum dia RM150,000. Jadi ini berdasarkan soalan penyelesaian masalah. Kita baca dulu apa yang dia nak. Diperpandukan jadual, berapakah jumlah kos maksimum jika seorang dermawan ingin menanggung setiap satu rawatan pintasan jantung, pembedahan jantung terbuka dan kanser. Okay, dekat sini dia cuma nak tiga jenis rawatan saja. Manakala dekat jadual ni dia ada 4. Jadi sebab tu kita kena baca dan faham apa yang soalan nak. Okey, soalan nak berapakah jumlah maksimum. Okey, dia tak nak minimum, dia nak maksimum. Jadi kita ambil semua jumlah di jadual maksimum. Jumlah maksimum jika seorang dermawan ingin menanggung setiap satu rawatan pintasan jantung iaitu RM60,000. Pembedahan jantung terbuka iaitu RM60,000 dan juga kanser RM150,000. Dan soalan dia tak nak, kos rawatan pembinaan jantung. Yang tu kita jangan masukkan. Jadi kat sini RM60,000 tambah RM60,000 tambah RM150,000. Okey, sini kita tengok, kita lihat juga.
kat sini dia tunjukkan, dia pecahkan menjadi dua jalan kerja. Okay, yang pertama dia tambah dulu 60,000 tambah 60,000. Okey, 60,000 seperti biasa kita mesti susun mengikut nilai tempat, 10,000, 10,000 dan 100,000. Okey, dan 60,000 tambah 60,000 kita dapat 120,000. Jadi 120,000 ini kita naikkan di atas. RM120,000. Jangan lupa ya, tulis ringgit, ringgit Malaysia, RM, huruf besar. Dan jawapan RM120,000 kita tambah dengan RM150,000. Dan kita biasa susun mengikut nilai tempat, sifar tambah sifar, sifar, sifar tambah sifar, sifar, sifar tambah sifar, sifar, sifar tambah sifar, sifar, 2 tambah 5, 7, 1 tambah 1, 2. Dan hasilnya kita dapat RM270,000. Ini untuk kos maksimum. Okay, kalau kos minimum, kita tambah minimum. Okey. Dan kita tengok soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga, dia melibatkan sen. Okey. Jadi, bila melibatkan sen ni, cikgu nak awak refresh balik. Cikgu nak awak ingat kembali mengenai topik perpuluhan. Okey, topik perpuluhan sama sahaja seperti topik kita menambah nilai wang yang ada dengan nilai sen. Okey, kalau kita ada nilai wang yang berserta dengan nilai sen, okey, kita tambah sen dahulu, kemudian tambahkan ringgit. Okey, yang pertama sekali, yang paling penting kita samakan dulu titik perpuluhan. Okey, kena samakan titik perpuluhan. Okey, dan bila kita dah samakan titik perpuluhan, barulah kita lihat nilai tempat dia. Okey, 10, 100, 1000, 10,000 dan 100,000. Okey, jangan lupa tulis RM, ringgit Malaysia. Jadi, yang pertama ni kita tulis 43,000, 26 ringgit, 70 sen tambah dengan 150,000, 130 ringgit, 45 sen. Dan tambah dengan RM387,060.20. Okey. Jadi kat sini awak tengok ya, dia dah susun mengikut titik perpuluhan. Okey. Sen okay, dalam rumah sen, manakala ringgit dalam rumah ringgit. Okey. Cuba tengok 43,000 ni. Okey, dia tak lebih dekat sini. Okey, sebab nilai tempat dia 43,000, manakala yang 150,000 okay, nilai 100,000 dia ada dekat sini. Di awal sekali. Okey, jadi okey, cara begini dia terus tambah sekali. Okey, cara ni pula tadi dia buat dua langkah penyelesaian. Okey, manakala nombor 3 ni dia terus buat. Okey. Kalau awak takut awak keliru, awak boleh pecahkan jadi dua langkah penyelesaian. Okey, yang ni dia buat satu langkah je, dia terus tambah semua. Kalau awak nak buat dua langkah pun boleh. Awak tambahkan maksudnya RM43,026.70 tambah dahulu dengan RM150,000, mula-mula RM43,026.70 tambah dengan RM150,130.45 dahulu. Okey. Kemudian dapat jawapan, barulah awak tambah dengan RM387,060.20. Okey, macam tu pun boleh. Kalau awak rasa awak boleh buat terus tanpa melakukan sebarang kesilapan, buatlah terus. Kalau awak tak yakin nak buat dua langkah pengiraan pun boleh. Okey, jadi kat sini kita tambahkan sen dahulu. Okey. Sifar tambah 5 tambah sifar kita dapat 5. 7 tambah 4 kita dapat 11. 11 tambah 2 kita dapat 13. Okey, jadi 1 kita naikkan ke atas, 3 kita letak bawah. 1 tambah 6, 7. 7, 7 tambah sifar, 7. 7 tambah sifar lagi, 7. Okey, kita ni tengok nilai puluh pula. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 6, 11. 1 di bawah dan 1 lagi di atas. 1 tambah sifar, 1. 1 tambah 1, 2. Tambah sifar, kita dapat 2. Okey, nilai ribu pula. 3 tambah sifar 3, 3 tambah 7, 10. 10, sifar di bawah, 1 naik atas. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 5, 10.
10 tambah 8, 18. Okey, 8 di bawah, 1 di atas. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5. Jadi jawapannya kita dapat RM580,217.35. Okey. Okey, cuba kita tengok nombor 4. Okey, nombor 4 ni dia ada kotak kosong. Okey, macam mana kita nak cari jawapan di kotak kosong ni? Okey, RM246,750 tambah dengan apa? Kita dapat jawapan RM610,525. Okey, cuba tengok ada murid kat bawah ni. Gambarkan tu murid di bawah ni. Dia kata contoh mudah. Okey, 4. Okey, 4 tambah tempat kosong, kotak kosong sama dengan 11. Okey, jadi dekat sini dia andaikan 7. Okey, macam mana dia dapat 7 ni? Okey, sebenarnya 11 kita tolak dengan 4. Tak akan dapat jawapan dalam kotak kosong. Okey, cara ringkasnya, okey, kalau operasi di sini tambah, dia suruh kita cari kotak kosong ni. Okey, kalau tambah, kita terbalikkan operasi. Tambah jadi tolak. Okay, kalau lah dekat sini tolak, nanti kita akan belajar topik tolak. Okay, kalau dekat di sini tolak, kita kena terbalikkan jadi tambah. Okey, tak apa, jangan risau. Okey, dekat sini, macam cikgu tadi cakap sebentar tadi, tambah ni kita tukarkan jadi operasi tolak. Tambah jadi tolak, tolak jadi tambah. Okay, dekat sini, kita tengok operasi ni ialah tambah. Jadi, tambah ni kita jadikan tolak. Okey. 610,525 tolak, tolak dengan 246,750. Okey, kita cuba tolak, okey. Okey, kat sini dia dah tunjukkan 610,525. Okey, tolak dengan 246,750. Okay, jadi kita tolakkan 5 tolak sifar 5. 2 tak boleh tolak 5. Jadi kita pinjam sebelah. Sebab tu dia potong sini. 5 pinjam sebelah jadi 4. 4 pinjamkan kepada 2. Pinjam 1 kepada 2 jadi 12. 12 tolak 5. Kita dapat 7. Okey. Dekat sini tadi 4. Bukan 5. Dekat sini jadi 4. So kita pinjam sebelah. Sebelah pula kosong. Okey, kosong. Kita pinjam sebelah lagi. Okey, 1 pinjam 1. Dia jadi sifar dekat sini. Okey, ni jadi 10. Jangan lupa kita belum selesai kat sini tadi. 10 pinjam 1 kepada 4, dia jadi 14. 14 tolak 7, jadi 7. Okay, 9 tolak 3, tolak 6, jadi 3. 10 tak perlu pinjam sebab 10 boleh tolak 4. 10 tolak 4, jadi 6. 5 tolak 2, 3. Jadi, jawapan di tempat kosong ni ialah 363,775. Kalau awak nak check balik, awak cuba tambahkan. RM246,750 tambah dengan RM363,775. Awak akan dapat semula jawapan RM610,525. Okey, macam cikgu cakap tadi, kalau operasi tambah, kita tukarkan jadi tolak. Tolak dengan nombor di hadapan. Okey, cuba buat latihan ni. Kira hasil tambah. Okey, buat nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Okey. Cikgu akan buat Google Form. Awak cuba buat jawab soalan di Google Form. Okey. Cikgu dah sertakan link Google Form. Awak jawab dalam Google Form tersebut. Okey. Selamat mencuba. Nanti kita akan bincangkan jawapan dia bersama-sama.